Bisnon Andrea Simanorake APPMI Sekretaris pada Dinas Kartipan dan Pertukaran Kota Kota. 6. Daniel Rumandar Panulian Tuba SE Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kota Kemarang Selatan. 27. Sebastian Soras Saragi Eskom MIKOM Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kemarang Selatan. 28. Muhammad Rajo Arah SH Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Kemarang Selatan. 29. Melian Rumintang Sritonga SHMH Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Kemarang Selatan. 30. Roland Panggabean SP Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kemarang Selatan. 31. Yulia Minarma Kohan SPT MP Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kemarang Selatan. 32. Vicky Juliansyah, SHB MM Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kemarang Selatan. 33. Yogina Sari Tamba SSI Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kepustakaan dan Budaya Penggemar Membaca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kemarang Selatan. 34. Silva Kotina Sialian SP Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kemarang Selatan. 35. Lerisma Sihotan SS MSI Kepala Bidang Pendapatan 1 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kemarang Selatan. 36. Petrus Wijaya Saragi SP Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kemarang Selatan. 37. Tito Nika Antar Rahmat Jendrako SSTP Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Pelaporan Layanan pada Dinas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kemarang Selatan. 38. Victor Mangandung Marlosi SC Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kemarang Selatan. 39. Harpenas Effendi Hasudungan Hutagalo SPMSI Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Penanaman dan Pertanian Kota Kemarang Selatan. 40. John Rinal Sumiri SC Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kemarang Selatan. 41. Sari Dewi Rizki Yanudamanik SSTP MSP Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kemarang Selatan. 42. Hardianto Harapan Saragi Tumik STMSI Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kemarang Selatan. 43. Manota Ambarita SKM MSI Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kemarang Selatan. 44. Beni Manungga Sirait SPI MSI Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kemarang Selatan. 45. Insinyur Hotman Sibuya Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kemarang Selatan. 46. Poltak Simarmata SH Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Kemarang Selatan. 47. Juang Sijabat SPI Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kemarang Selatan. 48. Elin Sayuti SSMM Kepala Bidang Pendayagunaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerjaan Kota Kemarang Selatan. 49. Laila Maulinda Nasution SP Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kemarang Selatan. 50. Rosman Silau Spayung SH Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kemarang Selatan. 51. Sanudin Saragi SSTP MSI Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Kemarang Selatan. 52. Yusuf Armanto Gutom Esos Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
pada dinas pariwisata Kabupaten Pangandaran Selatan. 53. Jaya Kesuma SH, Sekretaris Camat Ciantar Sedalam Sari, Kota Pangandaran Selatan. 54. Fernando H. Purba, SSTP, Sekretaris Camat Ciantar Timur, Kota Pangandaran Selatan. 55. Minghot Butasoit SE, Lurah Sukadamai, Kecamatan Ciantar Utara, Kota Pangandaran Selatan. 56. Siti Damayani SE, Lurah Sukadamai, Kecamatan Ciantar Utara, Kota Pangandaran Selatan. Kota Kabupaten Ciantar. 57. Sari Kuning Sejabat SH, Lurah Tanjung Pinggir, Kecamatan Ciantar Pertawa, Kota Kabupaten Ciantar. 58. Rudi Herianto SH, Lurah Banjar, Kecamatan Ciantar Barat, Kota Kabupaten Ciantar. 59. Doli Siregar AMD, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Ciantar Timur, Kota Kabupaten Ciantar. 60. Fajar Muklis, SSTP MAP, Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kabupaten Ciantar. 61. Hendra Darwian SH, Kepala Subbidang Penetapan dan Pengajian pada Bidang Pendapatan Sabut Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kabupaten Ciantar. 62. Nev Hairis SE, Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kabupaten Ciantar. 63. Suhendri SPD EPD, Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Ciantar. 64. Erika Saragi SE, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Kabupaten Ciantar. 65. Sabirin SIP, Kepala Seksi Pembinaan Khusus dan Pelatihan pada Bidang Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Ciantar. 66. Udu Ratna Sibarani SPMM, Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kabupaten Ciantar. 67. Sejahtera Ginting AMD, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kabupaten Ciantar. 68. Putra Mahendra Siregar SE, Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kabupaten Ciantar. 69. Joshua Saragi Eskom, Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Keselamatan pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Kabupaten Ciantar. 70. Marike Soni Hutapea SIP, Kepala Subbagian Administrasi Umum pada Inspektorat Daerah Kota Kabupaten Ciantar. 71. Reuterman Lamseris Tumeyang SE, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kabupaten Ciantar. 72. Kristina Junior Romauli Butar-Butar SE, Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kabupaten Ciantar. 73. Winda Elizabeth Kultom SE, Kepala Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kabupaten Ciantar. 74. Hamzah Mansuri Damanik SSTP MSI, Kepala Seksi Keamanan Ketertiban dan Kebersihan pada Kecamatan Ciantar Selatan Kota Kabupaten Ciantar. 75. Akrita Rosuda Purba SST, Kepala PPD Pengendalian dan Penduduk dan Keluarga Berencana pada Kecamatan Ciantar Timur Kota Kabupaten Ciantar. 76. Parasian Kalongwanto Musandro Silalahi ST, Kepala PPD Meteorologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Kabupaten Ciantar. 77. Umri Peron Silitonga STIMM, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan pada Kecamatan Ciantar Timur Kota Kabupaten Ciantar. 78. Rilan Syakban Pohan SSTP MSI, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban dan Kebersihan pada Kecamatan Ciantar Timur Kota Kabupaten Ciantar. 79. Tohong Lumban Daud SAMM, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Kabupaten Ciantar. 80. Indah Stastrawina Tanigan SE, Kepala PTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota, saya ulangi, Kepala PTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Kecamatan Ciantar Barat Kota Kabupaten Ciantar. 81. Bakhtiar Effendi SE, Lurah Proklamasi Kecamatan Ciantar Barat Kota Kabupaten Ciantar. 82. Ferizal SSC,
kepala seksi pelayanan umum dan pendapatan pada Kecamatan Ciantar Barat, Kota Kotan Ciantar. 83. Franky Martandi Siburian SH, kepala seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama pada bidang pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Kota Kotan Ciantar. 84. Desi Natalia Hutapea SH, kepala subbagian tata usaha pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotan Ciantar. 85. Sunati Eksos, kepala sebagai umum dan kepegawaian pada Sekretariat Satuan Politik Umum Pelajar Kota Kotan Ciantar. 86. Denny Valentino Putra Administrasi Tebu SD, kepala seksi pemerintahan dan pekerjaan umum pada Kelurahan Tongtanggung, Kecamatan Ciantar Marimun, Kota Kemalang Ciantar. 87. Haryanto Sarani SH, Sekretaris Kelurahan Sukadari pada Kecamatan Ciantar Utara, Kota Kemalang Ciantar. 88. Marjana Silangar SD, kepala seksi pemeliharaan prasarana dan fasilitas layanan umum pada Kelurahan Parungrasan Nori, Kecamatan Ciantar Marimun, Kota Kemalang Ciantar. Saya percaya bahwa saudara-saudara melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Wali Kota Pematang Siantar. Pengambilan sumpah janji jabatan administrator dan jabatan kepala di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Ya. Diambil sumpah janji dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara capai ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat Kota Pematang Siantar. Sumpah janji ini bisa disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Dia Maha Mengetahui. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya minta kepada saudara yang beragama Islam supaya mengulangi sumpah yang saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Kepada yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, supaya mengulangi janji yang saya bacakan. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan dan berjanji dengan supaya semuanya mengulangi sumpah janji yang saya bacakan. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan
seterus-terusnya. Demi nama bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi nama bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kepada yang para dewan pemerintah dan kapolri, supaya mengulangkan kata-kata yang saya katakan. Kiranya Tuhan menolong saya. Kepada rohaniawan, diminta supaya menghubungkan pengambilan sumpah janji saudara-saudari yang berada di dalam kita sudah menyiapkan kedudukan di dalam mereka tidak akan mendapatkan pengertian pahala dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan menghukum mereka dan bagi mereka azab terpedih. Saudara-saudari yang diambil sumpah dan janji, ikutilah petunjuk ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wallahi وبالله وتقواه demi Allah saya bersumpah dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah memberkati dan meridhoi. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah diambil sumpah dan janji, secara khusus buat yang percaya kepada Bapak Ibu Kudus, bahwasanya janji yang Bapak Ibu sebutkan adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan langsung beri sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kita Tuhan dalam Islam. Jadi orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang sudah berasal dari Allah dan pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana Allah memilih Joshua untuk memimpin bangsa Israel dalam sebuah tahan, Bapak Ibu akan menerima kekuatan dari Tuhan Allah. Sebagaimana Joshua selalu berkata kepada Bapak, hanya kuat lakukan teguh dalam hatimu dengan sungguh-sungguh
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan bersama janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemarahan yang engkau beri. Janganlah engkau lupa memperkatakan kita Taurat ini, tetapi berikanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah memerintahkan kepadamu wajar dan berubah jangan menjadikan tawar lagi sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana pun engkau pergi. Kerana kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kemasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara. Amin. Masyarakat yang ada di sini dan terkhusus di hadapan nama saya atas nama gereja sebagai yang baru akan menguburkan janji saudari tertulis dalam Pengkhotbah bab 5 ayat 3. Kalau engkau mengajar kepada anak, janganlah menunda-nunda menetapinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Cepatlah mengajarnya. Maka marilah kita mengarahkan segala harapan dan usaha kita kepada kebijaksanaan Allah, sambil selalu memohon berkat. Nanti kita jawab dengan kata amin. Semoga Allah Bapa membimbing langkah saudari. Amin. Semoga Allah Putra mendampingi usaha saudari. Semoga Allah Kudus membesarkan hati saudari dalam menjalankan segala tugas yang diberikan pemerintah serta menguatkan saudari bila dalam kesulitan. Amin. Dan semoga kita semua dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penandatanganan dokumen fakta integritas oleh pejabat yang telah dilantik. Bapak Sebastian Horas Sarani Eskom Emigo. Disaksikan oleh Wali Kota Pemalang Siang. Penandatanganan berita acara oleh pejabat yang telah dilantik, Bapak Suherman Esosti. Bapak Robert Sitagang SSTB. Thank you.
Kepala Koordinasi Agama SD. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji oleh rohaniwan Islam. Rohaniwan Kristen Protestan. Rohaniwan Kristen Katolik. Selanjutnya oleh saksi pertama, Bapak Dr. Agus Pardamen Silait MSI. Saksi kedua, Bapak Deni Tunasto Setiawan SH. Penandatanganan teks pelantikan, fakta integritas, dan berita acara pengambilan sumpah oleh Wali Kota Pematang Siantar. Penyematan tanda jabatan untuk camat dan lurah. Kepada camat dan lurah kami persilakan di tempat di depan.
Kami persilakan kepada Wali Kota Pematang Siantar, didampingi juga Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar. Pidato Wali Kota Pematang Siantar. Para
Kurniawan, Kepala Unsel Kes, serta hadirin yang berbahagia. Pada sore ini, marilah kita selalu bersyukur kepada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita telah dapat melaksanakan dan menyaksikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, pengangkatan pegawai negeri, maksud saya pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan merupakan bagian dari kegiatan dunia birokrasi yang bertujuan untuk menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi sehingga dapat mengoptimalkan tugas-tugas kedinasan yang ada serta menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, saya berharap, kami berharap sama bahwa kepada saudara-saudara yang telah dilantik ini, ingatlah bahwa saudara memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam mewujudkan Kota Pematang Siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Terimalah jabatan ini sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk dijaga, dikerjakan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan Pematang Siantar bangkit dan maju, mewujudkan Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas. Semoga saudara-saudari yang dilakukan hari ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi dan memberkati saudara-saudara. Demikian sambutan yang kita berikan pada kesempatan ini. Semoga Bapak dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita semua dalam menjalankan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Ya, ya. Upacara pelantikan selesai, diakhiri dengan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, yang diawali dengan Wali Kota Pematang Siantar dan diikuti oleh seluruh undangan. Thank you.
pancusisa dan melamarismo bagai turang arema tidak kalah mo bekel masa dan duan dando duan dando duan dando aleka di papo duan dando duan dando duan dando aleka di papo.
Ini ke dari kita kan? Ya. Yeah.